wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Atika Hoyu Pangesti dari kelas 11 IPS 4. Di sini aku berada di Sawah Ngemplak Jumantono. Di video kali ini aku akan mewawancarai salah satu pemilik lahan di Sawah Ngemplak Jumantono ini untuk mengetahui penanaman 3 jenis tanaman dengan baik dan benar. Kita lihat ya, ini pemandangannya itu asri, indah, dan udaranya di sini juga sejuk banget guys. Ini mataharinya juga cerah di pagi hari. Di sini ada tanaman apa aja sih? Di sini ada tanaman padi, jagung, kacang aja, pisang, dan kacang. Daripada penasaran cara menanam padi bagaimana, yuk langsung kita tanyain aja pada pemilik lahannya. Yuk kita tanyakan pada yang pemilik lahannya. Nah di sini aku sudah dengan pemilik lahannya dengan namanya siapa Mbak? Pak Sudirman. Ya di sini ada berbagai tanaman apa Mbak? Padi, jagung, kacang. Yang dipergunakan untuk tanaman ini apa aja Mbak? Ponsetta. Ya. Urea. Ya. Urea cuma sedikit. Nuskanya satu sak, sejumlah semua satu kintal, 1000 meter persegi. Gimana cara menanam padi dengan baik dan benar agar tanamannya itu subur? Ya, pertama nyebar bibit, umur 25 hari itu dicabut, lagi traktor 1 hari, lalu tanam setengah hari sudah rampung. Mana cara menanam jagung dengan baik dan benar, Mbak? Yang benar itu pertama kang jagung 90 cm. Penanaman jarak jagung 20 cm. Pupuk pertama Ponsetta sama urea. Pupuk kedua Zita sama Ponsetta lagi. Umur jagung 105 hari sudah panen. Nah kalau kacang bagaimana Mbak? Kacang pertama lahan di rata, terus ditanami kacang jarak kacang 20 cm, pupuknya Ponsetta saja. Ini pupuk pertama. Pupuk kedua Zita. Umur kacang 80 hari. Oke guys, ini beberapa foto hasil panennya ya guys. Ini namanya jagung. Kalau ini namanya beras. Yang akan jadi nasi, yang ini kacang. Yang udah dilepas dari kulitnya. Ini juga kacang. Tapi belum dikelupas, kalau ini padi. Tapi masih di tangkainya. Belum masa panen, guys. Oke, kita lanjut kinematik lagi. Thank you.